Berikut ini merupakan klasemen perolehan medali di SEA Games Kamboja 2023, update terbaru hari ini Senin tanggal 8 Mei 2023. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil perolehan medali Timnas Indonesia di SEA Games 2023 hari ini, Senin tanggal 8 Mei 2023. Pada update hari ini, Timnas Indonesia berhasil mendapatkan total 3 medali. Di antaranya adalah ada dari cabang olahraga Kunbokator dengan torehan 2 medali emas dan 1 medali perak. Dan dapat dipastikan pada pagi ini, Timnas Indonesia sudah mendapatkan total 2 medali emas. Berikut cabang olahraga yang berpeluang mendapatkan emas untuk Timnas Indonesia pada hari ini, Senin tanggal 8 Mei 2023. Oke, yang pertama ada dari cabang olahraga triathlon putri, yang kedua ada cabang olahraga triathlon putra, yang ketiga ada cabang olahraga Vovinam Putra for Element Staff, yang keempat ada cabang olahraga Vovinam Putra Yin Yang Sword, yang kelima dari cabang olahraga Vovinam Putra Fire Knife, yang keenam dari cabang olahraga Vovinam Mixed Self Defense, yang ketujuh ada cabang olahraga Vovinam Putri Aspek Bronze Sword, yang kedelapan ada cabang olahraga Atletik Putra Pole Vault, yang kesembilan ada cabang olahraga Atletik Javelin Throw, yang kesepuluh ada Atletik Triple Jump, yang ke-11 ada cabang olahraga atletik putri jarak 5 km. Yang ke-12 ada dari cabang olahraga atletik putra jarak 1,5 km. Yang ke-13 ada Kunbokator Putra. Yang ke-14 ada cabang olahraga Kunbokator Putri. Yang ke-15 ada dari cabang olahraga Kunbokator Putra Bare Hand. Yang ke-16 ada cabang olahraga Kunbokator Putri Bare Hand. Yang ke-17 ada cabang olahraga Kunbokator campuran. Yang ke-18 ada Kunbokator duo group. Yang ke-19 ada dari cabang olahraga Kunbokator putra kelas 50 kg. Yang ke-20 ada dari cabang olahraga Kunbokator putra kelas 60 kg. Yang ke-21 ada cabang olahraga Kunbokator putra kelas 65 kg. Yang ke-22 ada aquatic diving putri. Yang ke-23 ada cabang olahraga Tekball Putra. Yang ke-24 ada dari cabang olahraga Tekball Putri. Dan yang terakhir ada cabang olahraga Bola Voli Indoor Putra. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Berikut kami informasikan klasemen perolehan medali di SEA Games 2023 hari ini, Senin tanggal 8 Mei 2023. Di peringkat pertama ada Timnas Kamboja dengan torehan 32 medali emas, 21 medali perak, 21 medali perunggu dengan total 74 medali. Di peringkat kedua ada Timnas Indonesia dengan torehan 18 medali emas, 12 medali perak, 24 medali perunggu dengan total 54 medali. Di peringkat ketiga ada Timnas Thailand dengan torehan 16 medali emas, 17 medali perak, 26 medali perunggu dengan total 59 medali. Di peringkat keempat ada Timnas Vietnam dengan torehan 15 medali emas, 19 medali perak, 27 medali perunggu dengan total 61 medali. Di peringkat kelima ada Timnas Filipina dengan torehan 14 medali emas, 19 medali perak, 19 medali perunggu dengan total 52 medali. Di peringkat keenam ada Timnas Singapura dengan torehan 9 medali emas, 6 medali perak, 11 medali perunggu dengan total 26 medali. Di peringkat ketujuh ada Timnas Malaysia dengan torehan 6 medali emas, 10 medali perak, 13 medali perunggu dengan total 29 medali. Di peringkat ke-8 ada Timnas Myanmar dengan torehan 5 medali emas, 2 medali perak, 18 medali perunggu dengan total 25 medali. Di peringkat ke-9 ada Timnas Laos dengan torehan 3 medali emas, 5 medali perak,
18 medali perunggu dengan total 26 medali. Di peringkat ke-10 ada Timnas Brunei Darussalam dengan torehan 1 medali perak, 2 medali perunggu dengan total 3 medali. Dan yang terakhir ada Timnas Timor Leste dengan torehan 2 medali perunggu dengan total 2 medali. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.